Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi semuanya. Ini sekarang di Balikpapan lagi hujan. Ini sekarang jam 7.52. Ini si bocil pagi-pagi lagi mainin burungnya. Habis dikasih makan. Tadi dikasih cacing gak, Kang? Sudah. Beberapa hari di Balikpapan hujan terus ya teman-teman. Sarapan dulu ya nak. Sarapannya sisa sayur kemarin. Terus ikannya kan juga sisa 2 biji, jadi acil goreng aja. Tambah sama tempe goreng. Kalau nggak dibikin sarapan gini nggak habis-habis teman-teman. Nanti acil aja yang gentakin. Ya udah kita sarapan dulu ya. Nah, habis sarapan aja mau nyuci dulu guys. Cucian aku banyak nih. Nah, ini itu. Ini di penggilingan sudah ada. Di pengiring juga sudah ada. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, jadi sambil nungguin giringan cucian acil yang terakhir, ini acil mau ngisi absen untuk kelasnya si bocil. Jadi selama belajar dari di rumah itu, untuk absen di kelasnya si bocil itu ditugaskan pada petugas komite dan acil kebagian di hari Selasa. Jadi wali murid itu WA pribadi ke acil, jadi acil balasin satu-satu. Totalnya itu ada 30 siswa. Jadi absennya ini dibatasin sampai jam 8.30. Jadi walaupun nggak tatap muka ke sekolah, jadi tetap absen ya teman-teman. Jadi kalau nggak absen itu dianggap tidak masuk sama gurunya gitu. Tapi alhamdulillah semenjak diberlakukan peraturan seperti itu, wali murid juga bekerja sama dengan baik gitu. Alhamdulillah cuciannya acil udah beres. Ini sudah acil jemur, sebagian acil jemur pakai hanger, sebagiannya lagi di pagar karena nggak cukup hangernya. Dan alhamdulillah juga cuacanya udah mulai panas ya teman-teman. Ya udah nggak apa-apa semarang. Oke, ini acil udah selesai mandi. Ini sekitar jam 10:30 siang teman-teman ya. Dan acil juga belum masak untuk makan siang karena habis nyuci acil tuh lapar. Jadi acil nyemil roti dulu. Ini rotinya tuh nggak ada isinya, cuma roti susu gitu. Makanya acil celup pakai teh manis yang panas tuh enak banget teman-teman. Ya udah acil lanjut dulu mau belajar daring sama si bocil. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.